Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'd. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih terus diberikan nikmat kesehatan untuk dapat melakukan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita mengharapkan kelak safatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Anak-anak ustazah sekalian, kelas 7A dan B, apa kabarnya? Semoga selalu-selalu sehat ya nak, dan selalu tetap menjaga kesehatannya ya. Kemudian selalu menjaga waktunya, pandai-pandai menggunakan waktu, apalagi di masa-masa ujian praktek saat sekarang ini ya, pandai-pandai menggunakan waktu, istirahatnya ya, dan belajarnya. Ya anak-anak usajah kelas 7A dan B, ya pada hari ini usajah hanya ingin menyampaikan arahan tentang ujian praktek PJOK ya nak. Jadi anak-anak usajah dengarkan usajah ya. Jadi materi untuk ujian praktek kita ya tidak sulit-sulit ya nak, insya Allah tidak sulit. Yang jelas dengarkan usajah ya. Nah materi kita adalah lari jarak pendek ya nak, lari jarak pendek. Apa yang harus dilakukan ustazah? Nah, dengarkan. Untuk lari jarak pendek, anak-anak ustazah ya mempraktekkan ya gerakan dari 3 aba-aba lari jarak pendek. Ya. Mempraktekkan gerakan aba-aba dari lari jarak pendek. Nah, ingat untuk aba-aba lari jarak pendek, nah start yang digunakan apa? Start jongkok ya. Jadi nanti anak ustazah melakukan start jongkok ya. Kemudian gerakan aba-aba bersedia. Nah, bagaimana posisi kedua lengannya, posisi kakinya, posisi badannya anak ustazah praktekkan dengan benar. Kemudian aba-aba bersiap, aba-aba siap. Ya, juga praktekkan dengan benar. Kemudian aba-aba ya juga praktekkan dengan benar. Nah, jadi yang ustazah minta di sini anak-anak ustazah dalam mempraktekkan ini, anak ustazah foto gerakan dari start jongkok ya, kemudian foto gerakan aba-aba bersedia, kemudian foto gerakan aba-aba siap, dan foto gerakan aba-aba ya. Kalau anak ustazah mau mengirimkan video ya, biar nampak secara keseluruhan, silahkan boleh. Tapi jika difoto pun ustazah minta dari aba-aba start jongkok bersedia siap ya. Ya, jadi bisa ada 3 foto ya, 3 atau 4 foto. Nah, yang dikirim ke ustazah ya, Nak. Nah, jadi anak ustazah dalam melakukan gerakan lari jarak pendek ini ya, gerakan aba-aba lari jarak pendek ini anak ustazah bisa lakukan di depan rumah, di halaman ya, atau di gang rumah, di depan gang rumah ya, atau di ruang tamu yang memang luas memungkinkan ya. Nah, seperti itu, di mana yang lapang. Nah, anak ustazah bisa menarik sebuah garis lurus ya untuk melakukan start jongkok tersebut. Tarik garis lurus ya, dan anak ustazah berada pada posisi start jongkok dengan aba-aba bersedia ya. Nah, jadi anak ustazah menarik garis lurus itu sebagai lintasan start ya, startnya. Nah, seperti itu ya. Jadi paham ya nak ya. Jadi anak-anak ustazah minta untuk memotokan gerakan aba-aba dari start jongkok, kemudian gerakan aba-aba bersedia dari start jongkok ya, kemudian bersedia, kemudian fotokan aba-aba gerakan siap, dan fotokan gerakan aba-aba ya. Ya. Nah, kirim ke ustazah. Nah, dalam melakukan lari jarak pendek ini ada yang harus anak ustazah persiapkan, yaitu pakaian olahraga. Nah, anak ustazah yang memang belum memiliki pakaian olahraga, jadi anak ustazah boleh memakai baju kaos lengan panjang dan celana training. Bebas ya nak, tapi yang jelas baju kaos lengan panjang dan celana training ya. Nah, itu yang harus anak ustazah pakai.
kemudian rapi dengan memakai sepatu, ya. Ustazah nilai kerapiannya, ya. Mulai dari pakaian, sepatu, ya. Nah, ustazah nilai kerapiannya, ya. Jadi tidak pakai baju kaos oblong lengan pendek, ya, Nak. Nah, jadi memakai jilbab, baju kaos lengan panjang dan celana training. Nah, itulah yang harus anak ustazah persiapkan dalam melakukan gerakan aba-aba lari jarak pendek ini, ya. Insya Allah mudah, ya, Nak, tidak sulit. Nah, batas pengumpulannya anak ustazah mulai pagi ini, hari ini, sampai besok paling lama jam 6 sore, ya, Nak. Besok paling lama jam 6 sore, ya, berarti hari Jumat, ya. Jadi besok hari Sabtu sampai jam 6 sore, ya. Itu batas pengumpulan foto dari ujian praktek anak ustazah dalam melakukan gerakan lari jarak pendek, yaitu aba-aba bersedia siap, ya, ya, fotokan ke ustazah. Baik anak ustazah, hanya itu yang ingin ustazah sampaikan ke anak-anak ustazah. Semoga anak ustazah bisa melakukannya dengan baik dan benar. Ya, jika ada yang tidak difahami bisa menjapri ustazah, ya. Ya, cukup itu aja yang bisa ustazah sampaikan. Ya, kita cukupkan ya di sini, ya. Barakallahu fiik, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.